Zulkifli Marlondat tewas tenggelam di kolam renang Lahilote, Kota Gorontalo. Peristiwa ini terjadi sekira pukul 16.15 WITA saat hujan deras melanda Kota Gorontalo pada Rabu, 24 April 2024. Rekan korban, Sahrul, mengatakan mereka sempat meneguk minuman keras di Telaga, Kabupaten Gorontalo. Setelahnya ia bersama korban kolam renang. Namun kondisi Zulkifli sudah membiru. Korban sempat diberikan pertolongan pertama berupa CPR. Saksi lain, Meske Ali, sempat mengabadikan video amatir saat pertolongan pertama korban yang juga mengungkapkan hal yang sama. Pihak RS Bunda menyatakan Zulkifli dalam pengaruh minuman keras. Dikarenakan hal tersebut, Zulkifli tidak diotopsi dan langsung dibawa ke rumah keluarganya. Saat orang tua Zulkifli tiba di ruang jenazah, suasana semula hening langsung pecah dengan tangisan. Keluarga langsung meratapi jasad korban tersebut. Sang ibu mengaku sudah melihat adanya peristiwa tenggelam melalui media sosial, akan tetapi ia tak menghiraukannya. Jasad Zulkifli saat ini telah berada di rumah duka Kelurahan Mongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.